kena jaga adab dengan guru, dengan ibu bapa tau. Sebab kita nak dapat keberkatan daripada apa yang kita belajar daripada guru ataupun dengan rakan-rakan ke, salah. Okay. Jangan pernah risau apa yang berlaku selepas usaha. Sebab jangan terlalu overthinking. Sebab kita teruskan belajar, belajar, tawakal. Okay. Jangan jangan lupa kita berdoa juga. Dan yang penting sekali, kita jangan tinggalkan Al-Quran. Ni saya pesan dekat diri saya juga lah. Sebab kadang-kadang ada juga tertinggal kan. Okay, kita kena dekatkan diri kita dengan Allah. Baca Quran, menuntut ilmu kan. Okay. Tapi kalau kita dah belajar bersungguh-sungguh tapi tak berjaya, macam mana? Ni saya nak bagi tahu. Tapi saya bukan nak lekehkan lah orang belajar sungguh-sungguh ni kan. Tapi kalau dia dah belajar sungguh-sungguh, dia dapat result yang tak bagus lah kan. Okay, jadi kita jangan risau. Allah ni dia maha adil. Allah ni dia tak menilai pahala seseorang itu berdasarkan result. Jadi masa kita dah meninggal nanti, tak ada malaikat tanya, kau dapat berapa A SPM? Tak ada dia tanya macam tu kan. Tapi Allah dia bagi pahala berdasarkan usaha kita. So kita banyakkanlah usaha kita, dan lagi banyak usaha kita, lagi banyaklah pahala yang kita dapat. Itulah kejayaan yang agung, kejayaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada orang ni dia result dia tinggi tapi pahala dia kurang. Maksiat pun banyak. Jadi dia tak berjaya lah di sisi Allah. Jadi kita nak belajar ni, kita belajar ni bukan setakat sampai SPM ni. Kita belajar sampai kita meninggal. Okey, jadi kita perlu niat ikhlas dan bersungguh-sungguh. Okey, wallahualam bisawab, itu sahaja daripada saya. Saya harap, okey, mana yang berminat nak beli buku, buku ni bagi saya banyak ah dia punya manfaat kan. Jadi boleh check link dekat chat. Nama tajuk buku tu Amalan dan Doa daripada Al-Quran dan Al-Hadis Pelajar Cermerlang. Jadi kalau yang berminat nak beli, boleh cari dekat kedai buku yang berdekatan ataupun boleh check dekat link tu lah. Harganya dalam RM6.50 je. Okay, itu saja daripada saya. Saya harap perkongsian saya pada pagi ini dapat memberi manfaat lah atau memberikan sedikit motivasi dekat semua pelajar-pelajar lah, dan dapat memberikan motivasi untuk diri saya sekali. Okay, jadi mana yang baik tu datang daripada Allah dan yang buruk tu datang daripada kelemahan tu datang pada saya sendirilah. Okay, jadi itu sahaja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Danish Fitri di atas perkongsian dan juga tips-tips bagaimana untuk berjaya. Dan juga para pelajar yang berminat nak membeli buku Amalan dan Doa daripada Al-Quran dan Hadis Pelajar Cemerlang yang dikarang oleh Nur Ashikin Muhammad Yusuf, boleh tik link di yang ada di chat. Jadi bagaimana kita nak berjaya sebagaimana yang dikongsi oleh Muhammad Danish tadi, ialah yang pertama sekali ialah niat kita. Okey. And innamal a'malu binniat, sesungguhnya amalan seseorang itu bergantung kepada niat. Okey, jadi yang pertama sekali niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala kan. Yang kedua ialah kita niat untuk memberikan manfaat kepada manusia. Ustaz tanya satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, orang yang memberi manfaat kepada manusia. Jadi kita boleh dengan ilmu yang ada, kita dapat memberikan kebaikan sama ada pada diri kita sendiri, kepada masyarakat dan juga negara. Okey? Dan ingat, kita belajar ni bukan sia-sia tau. Tetapi bila mana kita belajar, ya, di antara kita belajar, kita berkongsi pula, maka ia dikatakan sebagai sedekah jariah. Nabi SAW mengatakan, bila mana anak Adam mati, kan? Batu idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Terputus segala amalannya melainkan tiga perkara. Yang pertama sekali ialah apa? Sedekatun jariah, sedekah yang sentiasa mengalir pahala kepadanya. Yang kedua ialah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Dia sampaikan ilmu, dia kongsi sekian, orang beramal kepada orang, kongsi-kongsi lagi. Selagi mana ilmu tersebut dikongsi, kemudian disampaikan,
maka pahala tersebut mengalir pada diri orang tersebut. Dan ketiganya, waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan untuk dia. Jadi kita niatkan yang terbaik, ingat seperti mana yang kita nak belajar. Ha, jadi yang betul, jadi bagi tips juga ialah kepada orang yang sudah berusaha bersungguh, jangan putus asa belajar betul-betul. Walaupun kita gagal, tapi bukanlah kita menjadikan kegagalan itu sebagai pelemah semangat kita, tapi penguat semangat kita. Okey? Jadi apa nama macam ni kita lah. Okey, ingat, ustaz ingat satu contoh, kita ni ada duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Kalau doa saja, usaha tak ada, tak guna juga. Kalau usaha tak berdoa, tak berhasil juga. Dia kena ada usaha dan juga kita bertawakal serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi, terima kasih kepada Muhammad Danish Fitri sekali lagi di atas penyampaian dan juga tips-tips yang diberikan sebentar tadi. Tanpa menengahkan masa, jadi ustaz jemput kepada pelajar tingkatan 4 At-Tirmizi, Nur Hanania Irdina Mendi Hazri, untuk menyampaikan ataupun untuk mengulas buku dalam bahasa Inggeris. Buku bahasa Inggeris tau, tapi dia ulas dalam bahasa Melayu. Kang ada ulas bahasa Inggeris, Dan tak faham jugalah kata. Ha, Dan tak faham juga. Okay? Ceritanya kita menjemput Nur Hanania Idin Abidi Hesri untuk menyampaikan perkongsian buku ilmiah bahasa Inggeris. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Hanania Edina binti Hezri from class 4 at Tirmizi. I would like to review a book entitled If Cat Disappear from the World by Genki Kawamura. And the publisher of this book is Macmillan Publisher Ireland. The synopsis of this book is, this young man's days are numbered, estranged from his family, living alone with just his cat Cabbage for company. He is unprepared for the doctor's diagnosis that he has only months to live. But before he can say about tackling his bucket list, the devil appears with a special offer. In exchange for making one thing in the world disappear, he can have one extra day of life. And so begins a very bizarre week. This book tells us that we must always be grateful for what we have, do not give up easily, and always do good to others. That's all for me. Thank you. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kepada Nur Hanania Idina binti Hezri di atas perkongsian buku buku novel bahasa Inggeris. Jadi usaha kamu fahamlah apakah ulasan yang telah disampaikan oleh pelajar kita Nur Hanania Idina binti Hezri. Jadi ingatlah di antara wahyu Nabi SAW yang pertama dan ketika mana wahyu pertama turun ialah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Ta'ala kata bacalah dengan nama Tuhan yang mencipta. Jadi ingat tak apa tidak, Islam ataupun kemajuan bangsa ataupun kemajuan sesuatu negara adalah berkait dengan ilmu. Kalau masyarakat tidak berilmu, maka hancurlah negara. Kalau masyarakat berilmu, majulah sesebuah negara tersebut. Ingat, membaca tu sangat penting. Dia bukan hanya sebagai nak menghabiskan hobi di masa lepang sahaja, tetapi menambahkan maklumat dan ilmu pada diri kita sendiri. Jangan rasa malu untuk membaca. Kita tengok sebab tu Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bi' ad-dar washtaril azkar. Jual rumah, beli buku azkar karangan Imam Nawawi sendiri. Jadi Imam Nawawi nak beritahu pentingnya untuk kita belajar dan juga banyakkan membaca. Okey. Jadi ustaz ucapkan tahniah kepada para pelajar yang telah memberikan ulasan dan juga komentar berkaitan dengan buku dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu sebentar tadi. Jadi sebelum ustaz nak tutup perhimpunan kita pagi ini, ustaz nak bagi sedikit beberapa pesanan lah. Okey. Pesanan kita pada pagi ini, yang pertama sekali ialah tolong para pelajar. Okey, kelas kita ni, kelas kamu dia ada 3 sisi, 9 sampai pukul 11. 12 sampai pukul 1, sampai pukul 2, 3 sampai pukul 5. Jadi usaha harap
tolong masuk awal. Okey, masuk 10 minit sebelum kelas bermula supaya kamu dapat melancarkan program pada pagi ini. Ha, jadi kadang-kadang sebab bila kamu masuk lewat, cikgu dah start ngajak dah. Dah kena ulang balik nak ngajak. Okey? Ataupun waktu tu cikgu dah duduk tengah mengajak, dah nak kena invite kamu masuk dalam kelas. Pastikan. Ya, Asma. Pagi. Okey? InsyaAllah itu yang pertama sekali. Okey, yang pertama sekali tolong apa nama masuk awal 10 minit sebelum kelas bermula. Yang kedua, tolong pastikan bila kamu belajar tolong on kamera. Ha, tolong on kamera kamu supaya kamu cikgu-cikgu dapat melihat reaksi kamu sepanjang kelas PPAP langsung. Faham ke tidak? Katanya faham tak? Faham. Tapi tengok-tengok tak faham. Ini tak senang lah. Jadi cikgu-cikgu ni dia nak ajar kamu supaya kamu lebih faham apa yang ilmu yang ilmu yang bakal disampaikan oleh cikgu-cikgu. Jadi cikgu nak macam mana reaksi kamu, kepahaman kamu. Kamu faham ke tidak? Kalau tak faham, cikgu boleh tambah ulasan ataupun boleh detailkan lagi. Tapi kalau kamu tak keep on camera, macam mana reaksi? Macam mana cikgu nak tahu reaksi kamu ataupun kefahaman kamu terhadap pelajaran? Dan nombor ketiga, tolong pastikan. Okey, sebab tu saya pesan betul-betul, tolong bila mana kamu on kamera, pakai pakaian yang menutup aurat, pakai pakaian sopan, duduk dalam kedai elok. Ni on kamera, duduk atas katil. Tak apa tu, tak menutup aurat dengan sempurna. Kan kita semua ni tengok secara live ni. Jadi tak mau. Dia tak mau perkara ni berulang, tolong pastikan. Kalau nak on apa tu, on kamera dan pastikan duduk dengan memakai pakaian yang telah digariskan panduan seperti berikut. Ha, pakai baju sekolah ataupun baju sukan ataupun baju PJK ataupun baju kurikulum. Tak maulah. Tu yang kalau perempuan pakai tudung. Tolong pastikan pakai tudung. Tolong jangan kita on kamera dan sama juga aurat kita terdedah. Tak maulah. Ustaz tak mau. Okey. Dan ketiga, ni Ustaz minta-minta sangat. Kalau untuk kamu sisi pelajar, tolong pastikan komen-komen di chat yang kelas ni, komen-komen yang berilmiah. Maksudnya apa yang ada kaitan dengan kita belajar. Tak maulah duk sembang-sembang, tengok cikgu saya tengah bagi talk, bagi ceramah, bagi ilmu. Kamu pula duk sembang memenuhi ruangan komen tu dengan sembang-sembang merapu. Tak mau. Sebab kita nak belajar. Okey? Kita nak belajar. Kita nak apa nama nak belajar betul-betul ni supaya kita menjadi manusia yang berguna. Okey? InsyaAllah sebelum Ustaz kita menangguhkan perhimpunan pagi ini, suka untuk saya ingatkan, okey, untuk hari Jumaat ni kita ada perhimpunan pagi seperti biasa pada pukul 8 sehingga 8:30. Dan tolong pastikan anda bersedia dengan Al-Quranul Karim. Sebab apa kita nak kena sedia dengan Al-Quran? Sebab hari Jumaat kita akan baca surah Al-Kahfi daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-20. Jadi tak maulah Ustaz pergi. Jadi Ustaz nak minta kamu semua hari Jumaat bagi komitmen. Kita nak baca surah Al-Kahfi ni. Banyak kelebihan surah Al-Kahfi. Di antara dia surah Al-Kahfi ni, kalau kita baca 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir, dapat menyelamatkan diri kita daripada fitnah Dajjal. Ya, kita sekarang ni duduk di akhir zaman ni. Inilah di antara sebagai benteng dan juga perlindungan kita daripada terkena fitnah Dajjal. Jadi insyaAllah seperti yang Ustaz nak, dan sebelum Ustaz mengakhiri perhimpunan pada pagi ni, Ustaz mengucapkan selamat ber-PDPR kepada semua guru dan semua pelajar. Macam Dennis kata tadi, ingat, niatkan apa yang kita belajar semata-mata kena Allah dan untuk memberikan manfaat kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat serta negara. Okey? Setakat ini dahulu perhimpunan kita pada pagi ini. Ustaz sudahi dengan, jangan lupa sebelum nak belajar, makan dulu. Okey? Makan, minum dulu. Sebab kita belajar ni kan, kalau kita tak makan, tak sarapan, apa jadi? Jadi perut kita ni tak boleh, perut kita duduk. Jadi mengganggu konsentrasi kita untuk belajar. Fokus nak belajar pun terus bawah sebab lapar. Okey? Jadi sebelum kita nak mula kelas 9, pergi buat ayat kopi tarik, teh tarik,
TO panas, TI ke, ikut suka hati. Dan juga ambil sarapan pagi. Okey? Setakat ini dahulu kelas kita, perhimpunan kita pada pagi ini. Ustaz ucapkan terima kasih semua guru dan juga pelajar yang memberikan komitmen sepanjang perhimpunan ini berlangsung. Wabillahi taufiq wa hidayah wal inayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat belajar serta jangan lupa take breakfast tu. Okey. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi okay, terima kasih. Boleh, Rafat. Sarapan. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Syafiyah. Okey, sama-sama.